Pemirsa, akhir pekan ini bakal calon presiden 2024 dari PDIP Ganjar Pranowo mengunjungi kota Cirebon, Jawa Barat. Ganjar memulai safari politiknya dengan kegiatan lari pagi dan juga bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh agama, budayawan hingga milenial. Bacapres 2024 dari PDIP Ganjar Pranowo memulai aktivitasnya di Kota Cirebon, Jawa Barat dengan berolahraga lari di kawasan Taman Pedati Gede Sabtu pagi. Kehadiran Ganjar mendapat perhatian sejumlah warga yang ingin sekedar salaman dan foto bersama. Selesai berlari, Ganjar menikmati sarapan nasi jamblang Pelabuhan Haji Sumarni di samping Pelabuhan Cirebon. Dalam lawatannya ke Cirebon, Jawa Barat, Ganjar menyempatkan sowan ke sejumlah ulama. Ganjar datang ke Pondok Pesantren Buntet di Desa Mertapada Kulon, Kecamatan Astana Japura, bertemu Kiai Karismatik Cirebon, Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza. Silaturahmi keduanya berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam. Gubernur Jawa Tengah itu kemudian menyambangi Cirebon Kota Wali pada Sabtu siang. Ganjar menghadiri silaturahmi dan melestarikan budaya bersama tokoh budaya, seniman, masyarakat, dan ulama se-Cirebon di Kor Ranggajati. Ganjar menyebut, Cirebon sebagai cerminan berkepribadian dalam kebudayaan dan meyakini dapat dikembangkan lebih jauh lagi selain untuk melestarikan saja. Ya, saya menyampaikan terima kasih hari ini sambutan masyarakat Cirebon bagus. Mereka menampilkan seni, budaya, UKM ya, dan karya-karya yang tumbuh, berkembang di masyarakat. Bacapres berambut putih itu juga menghadiri acara bertajuk Creative Healing di Jalan Tuparef, Hilangsari, kawasan Kedaung. Di sini, Ganjar melihat hasil lukisan, melukis kaos corak batik Megabendung khas Cirebon, hingga menyanyi bareng 200 influencer, tiktokers, milenial, dan Gen Z. Berkumpul bersama anak-anak muda tersebut, Ganjar ngobrol tentang bisnis UMKM, sosial, sampai curhat per kontainer. Menutup safari politik di Cirebon, Ganjar menyempatkan silaturahmi ke Markas Besar Macan Ali, salah satu paguyuban silaturahmi terbesar yang berada di bawah naungan Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Ganjar diberikan gelar anggota kehormatan luar biasa dari Laskar Agung Macan Ali, yakni gelar khusus untuk figur-figur tertentu, dan Ganjar menjadi tokoh ketujuh yang diberikan gelar tersebut.